untuk pasukan JDT2 pula merangka sesuatu, tetapi terlalu lama berada dalam kawasan sendiri dan akhirnya dijatuhkan oleh Jasmir. Dan ada tindakan susulan. Ini situasi yang sangat tidak positif untuk pasukan Kelantan. Jasmir Mehat, dia telah pun dilayangkan kad kuning sebentar tadi dan gagal untuk mengawal emosinya saya kira dalam situasi yang berlaku. Apakah tindakan dari pengadil perlawanan? Muhammad Nasruddin Muhammad Tamrin layangkan kad kuning kedua kepada Jasmir Mehat. Seterusnya kad merah untuk pasukan Kelantan. Terpaksa beraksi untuk 65 minit berikutnya ataupun 55 minit berikutnya dengan 10 pemain. Sambil pasukan JDT2, Daniel Ting diberikan dilayangkan kad kuning